Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Bertemu kembali bersama saya Bang Basyah dalam channel Basyah Hewal Project. Asya. Oke, di video kali ini kita mau buat tim video reaction lagi, tetapi kali ini kita membuat tim video reaction yang permintaan daripada salah satu subscriber kita. Dan ini permintaannya. Oh my god. Wow. Oke, di sini subscriber kita mau minta kita untuk mereaction salah satu video ataupun lagu daripada Ain Rahman lagi yang berjudul Mantra. Jadi judulnya aja kedengarannya udah seram gitu, Bang. Tapi kita akan buat video ini semaksimal mungkin dan supaya subscriber kita menyukai videonya. Dan sebelum kita menuju ke videonya, alangkahnya buat kalian yang baru singgah ke channel aku, didekan dulu tombol subscribe-nya dan diaktifkan loncengnya. Dan buat kalian yang udah subscribe dan kepada subscriber tersebut yang meminta ataupun merequest video ini, terima kasih banyak-banyak karena telah mendukung channel kita. Oke, didekan dulu tombolnya. Oke, nggak usah kita ngomong panjang lebar lagi, kita masuk aja ke videonya. Let's go. Mantra. Musiknya pun bagus juga. Yang tak sedono dan diri kata kotor. Aku suruh kau marah jampi ayat kau menduk kuno. Mereka yang merdeka terus diheret. Terinya pun dibuat kayak seram gitu ya. Celakakan nafsara sirama tuji dan olahan yang ku kaji. Suka tumpu formulasi ideologi terbenci. Bagai dosa dalam jenggamah. Kita kalkulasi takkan bisa ditawala rumus kalkulus takdir. Tak dunyai bagai hurai cerai lerai kurai. Usah rukuk lugu nak kurambik serang terseburai. Daraku bagai tangan kubang lapis dan zuli. Sama juga kayak video yang udah aku reaction kemarin. Ini kayak menceritakan orang-orang yang mengkritik ataupun mengkomen dengan kata-kata kotor itu. Tapi acah ku sangka nugi ke perintah. Ku sorokan sama yang terus di kamu bawa tanah. Hari pembalasan sudah benar tiba. Aku ada risantar dengan izin mantra. Gelerai raja balita purba keluar dari buntala. Manira lafari tubuh sila langsung cukup saya lima. Aku dijaga oleh orang yang sarira bercatu siam. Aku datang hari ini kerana gelerai ikatan dendam. Dendam yang waktu dulu ku terlalu kejam. Tenang biarpun notor ya, dan okay. Ikut mana akan ku serang. Manis aku bakal dalam puji. Ada salah satu orang yang dia benci ataupun yang hidup yang menganggur hidupnya dan dia keluar untuk membalas dendam. Dari liriknya aja sudah seram gitu lah. Soalnya lagu ini dia buat kayak lagu mantra ataupun ilmu-ilmu yang gitulah. Mantra kedua, oh yang tadi mantra satu, yang ini yang kedua. Mantra, 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 mantra. Lagunya asik, aku suka lagu ini. Mantra, mantra, musiknya dan lirik, padu gitu kan. Semuanya telus, dikejarnya bulus, yang khususnya nambus, ancumannya lahus. Gadakah komputer, apa kaya sudah terkambus. Sifatnya ya jumpa majid Yesus yang lurus tidak terurus. Bukana hina timpa dirinya terpingan cana. Ku teroka rima minda merantah dan diaspora. Aku bukan dalam wayang tayang jalan susah lalang. Dan juga bukan pailang atau orang yang kuat sailang. Mantara Faya metafora dunia. Aku di dalamnya. Kita kuno ujabi dalam berguna semuanya. Dan eskatologi. Ini menceritakan lagu apa kayak kalau enggak salah sih mantra ya, maksud daripada lagu mantra itu.
purba. Canda karima wala canda maku sangat uja bercura. Boleh jaga yang menjaga apabila bertempur celaka. Ni bami berluka purba yang takkan dicabar. Aku dalam buah kumbran mencelar runa tak berisat. Bukan gaya cocok lagu ini buat orang-orang yang apa? Yang memelihara jin ataupun syaitan gitu, ataupun ilmu-ilmu yang kurang bagus untuk membuat orang menjadi siksa di apa di kehidupannya. Tapi kedengaran dari musiknya aja apa nggak terlalu seram gitu kalau ikut dari musiknya. Kan lagu ini lagu rapper gitu kan, kalau apa kalau lagu ini dibuat secara bukan rapper, maksudnya dibuat dengan lagu ataupun ada musik-musik seram gitu, lagi merinding. Tapi liriknya itu dibuat dari kayak apa tulisan-tulisan yang buat seram. Dan menurut aku lagu ini menceritakan tentang yang pertama tadi, kalau nggak salah seseorang itu keluar dari apa masalah yang dia pendam dulu. Mungkin ada satu orang lain yang membuat dia musibah, dan dia di saat itu dia keluar untuk membalas dendamnya. Dan di saat dia membalas dendam, tapi dia memakai ilmu-ilmu yang pakai mantra. Dan di mantra yang kedua, kalau menurut aku sih soalnya gini, liriknya pun kita nggak terlalu faham gitu, dan tulisannya pun kayak gitu, jadi susah untuk memahami. Dan di sisi-sisi lirik yang tadi sempat juga aku memahami, kalau menurut aku lagu yang mantra yang kedua ini dibuatnya apa menceritakan tentang ilmu yang diambil itu daripada manusia purba gitulah. Dan di apa bermakna ilmu yang dia ambil ini, mantra yang dia ambil ini, yang dia gunakan ini untuk memanggil roh-roh yang apa yang daripada orang-orang dulu, mau itu manusia purba ataupun di dalam gua gitu kan. Kan tadi di liriknya sempat juga kita dengar ada salah satu purba gitu kan. Aku dari bawah nadu sina pusaka purba. Canda karima wala canda maku sangat uja bercura. Boleh jaga yang menjaga apabila bertempur celaka. Ni bami berluka purba yang takkan dicabar. Okay, mungkin ada kata-kata aku yang kurang sopan, dan mungkin ada kata-kata aku yang kurang menyenangkan, dan mungkin ada kata-kata aku yang menyakiti hati kalian. Aku minta maaf karena aku juga manusia, tidak silap daripada kesilapan. Okay, cukup di sini video kita kali ini, lebih dan kurang lebih. Assalamualaikum.